Perkembangan motor listrik semakin hari memanglah semakin inovatif, guys. Tidak mau kalah dengan rival-rivalnya, pabrikan roda 2 asal Taiwan, yaitu Kymco, memperkenalkan sebuah motor listrik bergenre naked bike. Dialah Kymco Revonex. Revonex sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama, yaitu pada tahun 2019. Tepatnya di ASMA Show Italia, namun Kymco Revonex sendiri masih hadir dalam bentuk prototipe saja. Kymco Revonex sendiri adalah sebuah motor street bike yang mempunyai performa tinggi yang selalu ditunggu kehadirannya oleh pengguna street bike di seluruh dunia. Dibilang mempunyai performa tinggi, yang mana motor ini hanya membutuhkan waktu 3,9 detik untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dengan kecepatan maksimal 204 km per jam. Bahkan 0 sampai 205 km per jam yang jadi top speednya hanya ditempuh dalam 11,8 detik. Sedangkan dalam kondisi baterai full, motor ini mampu menempuh jarak hingga 114 km. Ditambah lagi meskipun bertenaga listrik, namun uniknya motor ini mempunyai transmisi layaknya sebuah motor konvensional yang dibekali fitur-fitur canggih. Ngomongin soal fitur, Kymco Revonex sendiri mempunyai sejuta fitur yang beragam, yang begitu canggih dan tentunya juga modern, seperti Full Engine Performance atau yang disingkat FEP, dan juga Traction Control dan juga Kymco AMM. AMM sendiri adalah aktif akustik motor, di mana fitur ini merupakan sistem elektronik yang berfungsi seperti sound booster agar motor tidak hening, sehingga memiliki suara seperti motor konvensional pada umumnya. Mempunyai aura yang kece, desain motor ini juga sangat futuristik dan juga modern. Hal ini bisa dilihat pada lampu-lampunya yang dibekali LED DRL sporty. Pada bagian belakang juga dipasang dual LED bar stop lamp dan juga dilengkapi mud guard meski tanpa spakbor. Tak hanya itu juga, panel instrumennya juga sudah full digital yang begitu modern. Tidak mau kalah dengan motor bensin, kaki-kaki Kymco Revonex juga disuguhkan suspensi depan menggunakan Upsedon. Dan pada bagian belakang menggunakan monoshock swing arm. Motor ini juga dibekali rem cakram ganda yang mana buatan Brembo pada roda depan. Tentunya juga sudah didukung sistem ABS atau anti-lock braking system dan juga quick shifter. Mempunyai transmisi dan juga quick shifter, motor ini bisa dibilang out of the box dari motor listrik pada umumnya. Karena yang menjadi istimewa, motor ini juga dibekali transmisi 6 percepatan dan juga kopling manual. Walaupun dalam posisi stasioner tidak wajib menahan kopling, kopling ini hanya menjadi sebuah tambahan saja biar motor lebih enak aja dilihat. Meskipun sebuah motor listrik, namun tak meninggalkan gregetnya yang mana seperti mengendarai motor sport.